Kenapa nggak pensiun aja jadi setan? Bayarnya gede ya? Oh, kamu dibayar? Iya. Allah itu mengabul semua doa. Semua. Hanya ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang di akhirat. Tiga. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang di akhirat. Makanya ibu ini seperti dalam dua kondisi kan. Satu sisi ibu melihat doanya dikabul, satu sisi jiwa ibu merasa sakit, merasa teriritasi. Kadang saya berpikir begini, lebih dulu ya, berpikir, ya Allah mungkin kalau misalkan emang, kan kalau meninggal itu kan harus ada jalannya. Kalau mungkin ini jalan-jalannya, terus saya kan saya sekarang kamu sholat, kalau saya beri kabukan anak-anak. Ibu ridho. Saya luruskan. Ya. Nah, jangan ibu mati sia-sia, betul? Pertama, ibu ucapkan itu dengan ikhlas. Dengan ikhlas, dengan tulus. Karena ibu akan mendapat surga dengan ucapan itu. Ya. Bukan hanya pintu kematian, tapi pintu surga terbuka untuk ibu. Ya. Suami ibu jahat, ibu terzalimi belasan tahun. Ibu simpan rasa sampai muncul ini kanker. Dan sekarang kanker itu merusak diri ibu. Lalu ibu mengatakan, ya Allah hamba ridho. Satu kalimat saja, raditu billahi rabbi. Hamba ridho ya Rabb, engkau sebagai Rabb hamba. Wabil islami dina, hamba ridho Islam ini pilihan agama hamba. Wabil muhammadin nabiya, dan hamba ridho Nabi Muhammad SAW sebagai nabi hamba. Ibu sampaikan, ya Allah hamba ridho dengan ujian ini. Hamba ridho dengan ujian ini, dan semua orang mati itu menyesal. Semua orang mati itu minta dihidupkan lagi. Untuk apa? Untuk beribadah lagi. Jadi kalau ibu udah mati, ibu gak bisa ibadah lagi. Jadi kesakitan di dunia ini, sampai mati, kesakitan terakhir nafsu, itu akan kita sesali. Maksudnya itu jadi pahala, ya. Jadi pahala dan kita tidak terzalimi. Dan kita akan nanti di akhirat itu akan minta. Jadi kalimat tadi yang saya koreksi dari ibu, jangan buat susah lagi keluargaku. Seolah-olah ini penting. Seolah-olah Allah jahat dan ibu korban. Nah, jadi yang terjadi itu ibu berkamuflase. Makanya saya harus selamatkan ya, baik dari lisan ataupun cara berpikir. Kalau Allah melihat ini ujian untuk ibu selesai, Allah akan angkat. Posisi sekarang di mana? Ibu rasakan di mana? Ibu bilang kan hati udah oke, saya semua tinggal CA-nya aja. Bengkak. Ada di luar ini kayak ada benjolan sakit lembek. Kayak apa ya kalau disusun? Oke. Rasa sakit. Kayak ditutup susu, sakit terus apa lagi? Panas. Panas. Keras nih kalau lembut. Iya. Keras. Keras, sakit, tusuk-tusuk, panas. Persis itu kanker payudara. Saya rukiah sekarang. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة angkatlah kesusahan dan kehinaan
yang dia dapatkan dari setan ini, dan hinakanlah setan-setan yang menyebabkannya, ya Rabbana. Amin ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والأرض الآيات لقوم يؤمنون. Aku tidak ingin keluarganya bahagia. Allah, aku membuat keluarganya bahagia. Saya dengerin. Apa usaha kamu, Bang? Susah apa kamu? Susah jadi setan? Ya? Kenapa enggak pensiun aja jadi setan, jadi jin yang baik? Sudah lama aku di sini. Sudah kamu merasa susah? Eh. Ya. Yang nyambung, Bang, kalau ngomong, ngomong kan. Kamu yang timbulkan dia kanker? Iya. Hah? Iya. Gimana caranya itu? Ya. Emang gimana? Yang buat dia sedih terus. Terus? Membuat dia gelisah terus, sakit hati. Terus? Emang kenapa, kan? Biar dia sakit hati, dia bisa sedih. Aku kan udah lama bikin dia berantem, misalnya belasan tahun, puluhan tahun. Iya, kalau gitu. Bukan. Kalau dia sakit hati, kenapa jadi kanker? Ya kalau dia sakit hati, kan suaminya kan anal. Nggak mau urusin dia lagi. Nggak mau urusin fisiknya di perempuan lagi. Bukan, kamu yang nyambung. Jawab dong pertanyaan saya. Oke, pertanyaan kedua. Apa yang kamu bilang susah? Kamu merasa susah jadi setan? Iya? Sebenarnya capek. Capek jadi setan? Iya. Kenapa nggak pensiun aja jadi setan? Bayarnya gede. Oh, kamu dibayar? Iya. La haula wala quwwata illa billah. Kamu tahu nggak bahwa Al-Baqarah ini akan menghancurkan sihir kamu dan kamu? Kamu juga bakal hancur, bukan hanya sihirnya, dan pengirimnya juga. Jangan ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah pelindung orang-orang yang beriman. Aku, kata Allah, Allah yang akan melindungi dia, orang yang beriman. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah pelindung ibu ini. Allah yang akan melepaskan ibu ini dari kegelapan. Allah yang akan mengeluarkan ibu ini dari kegelapan menuju cahaya yang terang. Dan kamu akan kalah. Wa iltubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ikhtiar ya, astagfirullah.
Baik itu. Ucapkan darah sekarang. Apa ibu rasakan sekarang? Tadi kan ada sakit, jelas ya. Tertusuk-tusuk, panas, keras. Itu empat yang ibu rasakan. Apa ibu rasakan? Keempat rasa itu coba cek satu-satu. Masih nyuk-nyuk kan? Masih tertusuk-tusuk? Enggak. Tinggal kerasnya aja, berarti tidak panas lagi. Tidak panas lagi, tidak nyut-nyutan lagi, apalagi itu tidak sakit lagi, tinggal keras. Ibu, barusan alot sekali lukanya. Ah, ya, ibu lihat muka mantan ya. Ya, baik. Berarti kan ini selesai. Ibu dan suami sudah selesai. Ibu sudah memaafkan dengan sempurna. Ibu sudah ridho, kepada Allah sudah ridho, wafat pun ibu ridho. Tinggal satu pihak, kezaliman orang, yaitu sih. Di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa, itu hasad dari orang. Baik, Bu ya. Berarti catatannya tinggal ibu berkenalan dengan surah. Ya. Dibaca, dijadikan itu sebagai apa? Pelindung. Baik, mayang zagonna kamina syaitan najum fasta'in billah. Berlindung. Ibu alhamdulillah. Ibu tadi doanya apa? Ya Allah, jadikanlah saya sebagai salah satu testimoni yang sempurna itu. Ini detik-detik ini dari tadi sudah dikabulin. Setidaknya dua poin yang tertusuk-tusuk dan apa ya, yang sakitnya, gitu ya, panasnya, sudah hilang. Ya alhamdulillah, masya Allah. Artinya apa? Kalau Allah bisa hilangkan ini, yang lain juga sama.